Robbe Club Belanda, SC Cambuur, Jasper Terheid buka suara terkait darah Indonesia yang dimilikinya. Menurut pemain yang baru bergabung ke SC Cambuur tersebut, selain memiliki darah Indonesia, ia juga memiliki darah Korea Selatan. "Saya merasa nyaman dengan bagaimana dan siapa saya. Orang-orang kadang bertanya kepada saya, siapa saya sebenarnya? Maka saya selalu tertawa dan berpikir, saya pikir saya merasa seperti orang Korea, terutama karena fisik saya." Ucap Jasper seperti yang dikutip football5star.com dari media Belanda, Senin 20 Juli 2020. "Tapi saya belum pernah ke Korea. Ayah saya kembali dari sana tahun lalu. Dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Tapi ibu saya orang yang dimiliki darah Indonesia. Saya sedikit mirip dengannya. Belanda, Korea, Indonesia. Aku bangga dengan itu," tambahnya. Nama Terheid sendiri merupakan nama dari keluarga Belanda yang mengadopsi pemain berusia 21 tahun itu. Ia pun mengaku bahwa perbedaan budaya dari tiga negara ini tak banyak mempengaruhi hidupnya. Jasper malah mengaku senang dengan budaya berbeda di keluarganya. "Begitulah cara saya dan saudara saya dibesarkan. Anda harus menghargai orang dan memperlakukan mereka dengan hormat. Saya suka menunjukkan cara itu. Itu juga cocok untukku." Karir Jasper Terheid sendiri dimulai saat bermain di Akademi Ajax. Bermain di Zong Ajax, Jasper mengaku mendapat banyak pelajaran berharga di karirnya. Menurutnya, tempaan di Zong Ajax membuatnya lebih paham bagaimana skema permainan di level tim senior. "Saya ingat ketika kami melihat semua sudut lapangan di pertandingan PES pembuka. Kami tumbuh dan berkembang dalam permainan sehingga saat itu kami menang 2-0, ucapnya. Posisi Jasper sendiri lebih nyaman bermain sebagai fullback kanan. Namun dalam beberapa pertandingan di Zong Ajax, ia juga sempat ditempatkan sebagai fullback kiri bahkan back tengah. Hal itu membuatnya banyak mendapatkan ilmu baru. Saya lebih nyaman sebagai sayap kanan. Saya juga bermain di banyak posisi pada musim lalu. Sebagai bek kanan, bek kiri, bahkan jadi bek tengah. Sampai gelandang bertahan. Ini berarti bahwa saya pemain serbaguna,"